Selamat sore dulur. Sudah menjelang malam ya dulur buat suasananya karena habis hujan seperti ini dulur. Nah, dan untuk lokasinya kali ini saya berada di Desa Sumberlanas Barat ya dulur ya. Sumberlanas Barat untuk lokasinya sendiri di sini anu dulur. Apolong di apa ya dulur? Tebuan ya dulur, di pinggir tebu kayak ini ya dulur ya. Buat lokasinya cukup ekstrim ya dulur. Buat lokasinya sound sistemnya sendiri ya dulur. Ditaruh di pinggir jalan seperti ini dan juga di pinggir PTP seperti ini ya dulur ya. Nah, dan untuk sound sistemnya di sini dihadiri dari sound sistem Gajah Mada. Dan untuk acaranya di sini hajatan pernikahan ya dulur ya. Buat subwoofernya sendiri Gajah Mada di sini pakai full CLA ya dulur ya. Ada 4 box. Ada 8 speaker dulur. Nah, buat powernya seperti ini ya dulur ya. Dan untuk ownernya sendiri ini dulur. Kalau sampean sejak kapan hobi ke sound system ini, Mas? 2015. Berdirinya sound system ini, Mas? 2013. Oh, legend berarti sound system ini ya, Mas ya. Tapi buat boxnya sendiri upgrade ini, Mas. Baru sekarang ya Mas ya. Oke, siap-siap. Berarti perdana pakai CLA sampeannya Mas. Iya, yang perdana. Oke, siap. Anu Mas, kok seneng karakter CLA sampean Mas? Kalau box legendnya yang dulu pakai box apa ini Mas? Vintage. Box vintage ya Mas. Pakai CLA hobi horor Mas. Hobi horornya Mas. Ya. Mirip Sriwijaya ini Mas. Gak usah di tekstur ini, biarkan begini saja ini Mas ya. Ya. Yang di atasnya Mas ya. Ya. Oke, siap. Karakter tetap full Fabulous nih semua ya Mas. Seneng karakter Fabulous berarti sampean. Iya. Dari dulu ya Mas ya. Iya. Oke, siap. Di sini buat subwoofernya sendiri full 18 in ya dulu. Ada 8 speaker. Di sini full Fabulous katanya dulu. Pakai 18 yang 83 dulu. Keren. Seperti ini buat penampakannya sendiri. Ini salah satu sound system Sriwijayanya Sumberlanas ini dulu. Gajah Mada Production ya. Dan untuk arahnya sendiri di sini buat medal ya dulur ada 4 box full 10 in plus tweeter juga dulur. Dan buat low-nya sendiri di sini pakai 15 in dulur. Buat spek full Fabulous dulur. Keren. Buat tampak belakang seperti ini ya dulur ya. Buat tampak belakangnya raging mini dulur. Sekitar 5,5 meter buat ragingnya sendiri dulur. Kelistrikan saya konfirmasi di sini. Nah itu pakai yang 30.000 katanya dulur. 30 BK sama 30.000 buat dinamonya sendiri dulur. Oke, siap. Oke, kita ke operatornya di sini ya dulur ya. Kali ini di setting langsung sama operatornya sampean Mas. Dengan Mas siapa ini Mas? Mas Rusman ya Mas. Oke, siap. Kalau sampean sendiri sejak kapan hobi sama sound system ini Mas? Sampai ngoperatorin seperti ini. Tahun 2000. Bak sepo sampean. Bengkelnya Mas sampean Mas? Enggak ya Mas ya. Oh, iya kan bengkelnya manjil Mas. Oke, siap. Kalau ke power sampean Mas? Enggak. Cuma bisa dikit-dikit. Oke, siap. Powernya pakai Brempre ya Mas. Ada 1, 2, 3, 4, 5 power ya? 5, 4? 1, 2, 3, 4, 5. 5 power ya Mas ya. ACC ini Mas, pakai apa ini? Soundcraft yang 12 channel ya Mas. Sama crossover pakai Behringer ya Mas. Efeknya? Kompres nih. Mereknya ya Mas ya? Kompres Behringer sama efeknya apa itu Mas? DLMS itu Mas, tak kira ini efek nih Mas. Pakai equalizer juga ya Mas, yang 231XL. Oke, siap. Boleh request DJ-nya anu Mas, Riswanda Mas. Oke, siap. Oke dulur, kita dengarkan untuk suara dari sound system Sriwijayanya Sumberlanas Barat ini dulur. Oke, kita dengarkan untuk suaranya dulur. Oke, Lur, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, Lur. Terima kasih.